kepada rakyat Malaysia. Biar Vietnam, Bangla, Hindu, apa-apa betul apa, Bangla, Vietnamese, apa, Indonesian, Cambodia, Nepal, orang Nepal, bagi kereta untuk letuh undi dia. Tapi, tuan-tuan dan puan, kita belajar wa ma karu Allah. Mereka rancang, Allah merancang. Ada orang Cambodia cerita kepada saya, dia bagi makat. Orang Cambodia ni orang masjid, dia kata dia tak akan bagi undi dia kepada pihak pemerintah. Mudah-mudahan ramai yang sedemikian. Tuan-tuan dan puan, saya nak ringkasnya sebab hari pun dah larut malam. Saya nak minta penyekap kaum orang, ini semua wakil orang bandar. Tuan-tuan, kalau kita tengok tadi Datuk Sri Anwar ceritakan Selangor, kebaikan Selangor. Nanti kita akan ada lagi forum, kita akan jemput orang Selangor memberi ceramah kepada kita. Cerita kebaikan kerajaan dia buat. Utusan Malaysia, Tuan Khabar ke, TV3 ke, TVRM takkan menceritakan kehebatan kebaikan yang berlaku di Selangor. Takkan menceritakan kebaikan di Kelantan. Takkan menceritakan kebaikan di Pulau Pinang. Tapi biar kita jemput esko dia dari Pulau Pinang atau Selangor menceritakan apa yang dia telah buat berbeza dengan apa yang dibuat oleh Barisan Nasional semasa mereka pemerintah dahulu. Tuan-tuan dan puan, saya nak buat satu yang berkedap. Tuan-tuan tahu tak? Revenue, hasil pendapatan kita dari sumber balak. Satu tahun pendapatan sumber pendapatan dari balak Malaysia berpahak dapat 92 juta tahun lalu. 92 juta. Tiap-tiap tahun pahak ni defisit 12 ke 13 tahun. Kalau kita orang niaga, rugi, tahun ini rugi, tahun depan rugi, tahun depan rugi lagi. 13 tahun rugi. Kita ahli peniaga dah bankrupt. Tapi kerja di farm dia ada tanah, jual tanah. Dia jual, tuan-tuan tahu tak? Dia jual tanah, dia bagi tanah ke Winston Tan 36,000 ekar. Dia jadi baik, tuan-tuan tahu tak? 36,000 ekar. Saya cakap kalau saya bohong, dia boleh saman saya. Bagi ke Datuk Sri Tiong 3,000 ekar. Di apa ni, di Kampak. Bagi Winston Tan 36,000 ekar. Dia jadi baik. Nak bagi ke Eric Chia dulu 3,700 ekar. Saya sebagai ketua UMNO bahagian masa itu saya bangkang. Dah jadi ada berserah, saya bangkang tak jadi bagi. Tuan-tuan, hasil balak 92 juta. Kita tebang 30,000 ekar. 3,200, 3,301 ekar. 3,301 ekar. Di Kedah, hasil balak dia 17,801 ekar. 17,801 ekar di Kedah. Di Pahang 3,301 ekar. Tuan-tuan bayangkan beza. Di Kedah 17,800. Di sini 3,300. Perbezaan. Di sini orang pandai. Di Kedah lebih besar ustaz ya. Sebab itu Quran kata nak jadi pemimpin di sini mesti al-quah mesti ada. Al-amanah mesti ada. Bila ada al-quah, tidak ada amanah, maka inilah jadinya. Dia putar belikan. Patut dapat 17,800, kita dapat 3,300. Tuan-tuan bayangkan kalau kita lakukan apa yang kita lakukan di Kedah. Saya tak perlu cerita banyak-banyak. Kalau Kedah dapat 17,800, kita patut dapat 18,000 satu ekar. Kalau 18,000 satu ekar kali dengan 30,000 ekar satu tahun boleh ditebang, bermakna kerajaan negeri Pahang boleh dapat 540 juta daripada sumber balak. Sekarang 90 juta, berbeza 450 juta. Defisit 70 juta. Hari ini juga kita memerintah, tahun depan insyaAllah kita akan tutup kerugian kita bagi tahun yang berkenaan. InsyaAllah. Kenapa tak boleh? Sebab kalau Kedah boleh dapat 17,800 satu ekar, Pahang boleh dapat 18,000 satu ekar, kali dengan 30,000 ekar yang dipotong tiada tahun, kita dapat 540 juta. Berbanding dengan dulu 90 juta, berbeza 450 juta. Bermakna kita defisit 70 juta, kita potong defisit, kita masih lagi ada 400 juta lebih kurang. 380 juta.
Yang ini saya nak bagi tahu kepada orang bandar. Orang bandar menyokong kita. Saya tahu di mana-mana. Tadi saya bincang dengan Wabi Fuzia. Berapa peratus lagi kita nak dapat swing peralihan undi orang-orang rakyat Malaysia, rakyat faham untuk kita mentakbir ini faham. Kata Wabi Fuzia, 5-8%, 5-8% saja. Dan dia mengatakan kepada saya, Tiongkok orang bandar termasuk orang Tiongkok sudah swing ke kita lebih daripada 20-30%. Tanya orang bandar. Kita nak 8%. Orang bandar dah swing kepada kita 20-30%. Berarti dalam bandar kita akan sapu semua kawasan dalam bandar insyaAllah. Dan apakah kalau kita mengetah, apakah kita nak beri balik, kembalikan balik pada orang bandar? Tuan-tuan, kita menang, kita dah dapat tadi 380 juta lebih duit. Lebih duit kita dah tolak hutang tahun itu 380 juta. Apa kita nak buat? Kepada orang bandar, saya katakan, assessment tuan-tuan bayar berapa satu tahun rumah? 1,500. Saya berani katakan kalau kita tubuh kerajaan, kalau hari ini kita tubuh kerajaan, tahun depan assessment tuan-tuan rumah kita akan bagi flat rate 50% potongan. 50%. Komersial tak boleh 50%. 30%. Berapa juta kita perlu duit untuk memberikan bibit ataupun kita potongan 50% ini hanya dalam 48 ke 50 juta saja. Kita ada 350 juta. Kita ambil 50 juta. Kita kembalikan balik kepada orang bandar yang menyokong kita. You pay, kalau dulu you pay 1,005, your house this time assessment, you only have to pay half, 50% of that. We will do that. Jadi inilah antara perkara yang kita akan lakukan dan saya tak mau nak cakap banyak-banyak sebab tuan-tuan kita ada masa lagi dan kepada Mr. Wiki begini mana?